Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lutfi Aga Video. Di kesempatan kali ini saya sudah berada di Pasar Hewan Sukorejo, Kabupaten Kendal. Di depan saya ini adalah di bagian kambing atau domba Pasar Hewan Sukorejo, Kabupaten Kendal. Bisa dilihat di depan saya ini ada domba Merino yang ada di Pasar Hewan Sukorejo, Kabupaten Kendal. Domba dengan bulu yang sangat lebat seperti ini, atau biasanya orang menyebut dengan sound the sheep. Terdapat cukup banyak domba merino di tempat ini, bisa dilihat di bagian sini, kemudian di sebelah sana juga ada teman-teman. Ada cempe, kemudian indukan, dan juga ada jantan atau bakalan. Bisa dilihat yang sebelah sana, hampir tidak terlihat bagian mukanya. Sangat lucu menurut saya. Selain di tadi di sebelah sana ada juga domba merino yang ada di sebelah sini teman-teman. Saya akan tanya berapa sih harga domba yang ada di depan saya dengan bulu yang sangat lebat seperti ini. Itu merupakan salah satu penjual domba merino. Saya akan tanya harganya. Pak. Betul kata, Pak. Betul. 21. 21 ekor. Ini dengan Bapak siapa? Pak Imam. Pak Imam, nomor HP-nya berapa, Pak? 085 328 587 546. Itu beliau merupakan salah satu penjual domba merino yang berasal dari Kretek Wonosobo, ya, Pak. Oh, Kretek. Kali Beber Wonosobo, maaf. Dari Kali Beber Wonosobo, teman-teman. Kalau nanti teman-teman ada yang sedang mencari domba seperti ini, bisa hubungi beliau. Tadi nomornya ada di dalam video. Untuk harganya sendiri gimana, Pak? Ya, bervariasi, Mas. Untuk yang seperti yang ini. Kecil-kecil itu. Ini jantan atau betina, jantan, Pak? Jantan betina campur ini. Sekitar harganya sekitar berapa? Ini harga sekitar ada yang mulai 15 sampai 26. 1.500 sampai 2.600. Untuk umurnya sendiri sekitar berapa bulan, Pak? Umur sekitar 3 bulan sampai 4 bulanan. 4 bulanan. 3 bulan sampai 4 bulanan, teman. Misalkan yang ini, Pak. Ini betina 25 ini. Betina harga 2.500, teman-teman. Kalau umurnya segini berapa bulan, Pak? Ini sekitar 4 bulanan. 4 bulanan. Ini memang masih jarang sekali yang bertenak domba merino nih, Pak. Kalau teman-teman sedang mencari untuk koleksi juga bisa ini, teman-teman. Sangat menggemaskan domba merino. Ini beliau ini Bapak Imam, salah satu penjual domba merino yang biasanya membawa ke Pasar Hewan Sukorejo, Kabupaten Kendal. Kalau teman-teman berkesempatan pergi atau ke Pasar Hewan Sukorejo, Kabupaten Kendal, bisa langsung datang di bagian kambing atau domba yang ada atapnya. Ini adalah barang-barang milik Bapak penjual domba merino. Kalau untuk harga setelah hari raya Idul Adha ini gimana, Pak? Apakah mengalami kenaikan atau masih standar? Masih standar. Masih standar. Masih standar. Nah, itu apa? Kalau bahanan itu kan biasanya kalau habis Idul Adha memang masih naik lah. Agak naik. Kalau kemarin pas hari raya Idul Adha ini, ya, Pak. Untuk kurban banyak nggak, Pak? Alhamdulillah banyak.
dapat menjual berapa ekor Pak selama hari raya Idul Kurban ini? Enggak kehitung saya, Bos. Enggak kehitung. Ini ternak sendiri atau gimana, bukan, Pak? Bukan ternak sendiri. Petani. Ngambil dari petani. Kalau di rumah juga melihara enggak, Pak? Di rumah enggak melihara. Kalau ya untuk yang peliharaan itu saya gadukan. Oh, gadukan. Nah, digadukan. Berarti nanti bapaknya menggadukan nanti juga diambil sendiri gitu untuk dijual. Ini teman-teman bisa dilihat. Kenapa lebih tertarik ke domba merino, Pak? Ya nomor satunya yang jelas udah seneng sih, Bos. Senang. Udah seneng dulu. Udah senang, barangnya bagus-bagus, untuk kualitas dagingnya juga bagus, perawatannya mudah. Cara untuk fisiknya paling kuat ini dibandingkan dengan kambing yang lain. Dibandingkan dengan kambing yang lain paling kuat ini fisiknya. Kalau misalkan domba merino biasanya terkena penyakit apa, Pak, atau jarang sekali? Kalau domba merino itu jarang lah, jarang terkena penyakit. Jarang terkena penyakit. Kalau untuk kandangnya sendiri biasanya sistem panggung atau apa? Panggung. Untuk pakannya sendiri, Pak? Pakannya sendiri pakai rumput alami. Rumput alami. Pakai konsentrat nggak, Pak? Nggak pakai konsentrat, nggak pakai fermentasi, nggak. Ini kalau pakai konsentrat ya malah lebih bagus lagi. Kalau memang di Kalibeber banyak kambing merino, domba merino ini? Kalau untuk di Kalibeber malah jarang. Jarang, banyaknya di mana? Banyaknya di Wonosobo ke utara daerah. Kejajar, Dieng, itu paling banyak. Yang apa, iklimnya agak dingin-dingin itu, Pak? Seperti ini, teman-teman. Kalau nanti teman-teman sedang mencari domba seperti ini, bisa hubungi beliau. Tadi ada nomornya di dalam video. Oke, cukup sekian update harga domba merino di Pasar Iwan Sukorjo, Kabupaten Kendal. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Game atur sun, Pak.